Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah, pembelajaran kali ini Bunda akan menyampaikan tentang rukun Islam. Anak-anak ada yang tahu rukun Islam ada berapa? Ya, hebat. Rukun Islam ada lima. Yang pertama, membaca dua kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, zakat. Dan yang kelima, haji bagi yang mampu. Baiklah, agar anak-anak mudah untuk menghafalkan rukun Islam, Bunda akan menyanyikan lagu rukun Islam dari versi Balonku Ada Lima. Kita mulai ya, sayang ya. Rukun Islam yang lima, syahadat, sholat, puasa, zakat bagi si papa, haji bagi yang kuasa. Siapa tidak sholat dor akan mendapat siksa. Siapa tak bayar zakat oleh Allah dilaknat. Baiklah, Bunda cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.